Apa yang kau katakan? Tuan Said Ali tidak pernah mengikuti. Apa yang kalian lakukan sekarang? Said Ali, kau telah membawa manusia untuk membela dirimu. Sedangkan manusia-manusia ini tidak akan bisa menghentikan kegiatan yang sudah saya lakukan dengan tuan saya. Siapa kamu? Kau kemarin mendatangiku mengaku dengan pangkatmu Panglima. Siapa kamu? Kau tidak perlu mengetahui itu. Cukup malam ini, malam terakhir kau bertemu dengan diriku. Syair, karena kau telah mencoba untuk mencari masalah lagi denganku. Apa yang kau akan lakukan? Maka cukup sampai di sini. Manusia. Tuan Zed Ali, kaburlah, melarikan diri. Mati kau, Syahid Ali. Sudah aku peringatkan berapa kali kepada dirimu. Justru dirimu malah membawa manusia-manusia mendatangi tempatku dan mengganggu semua urusanku. Manusia. Tuan Syahid Ali, lanjutkanlah keinginanku untuk menghentikan para iblis yang sesat itu. Kau yakin kau dapat mengalahkannya? Ucapkan apa yang ingin kau ucapkan. Silakan saya. Saya yakin kuatkan diri. Kebenaran akan mengalahkan kejahatan. Kau bisa. Dan kesesatan. Kau bisa. Tuan saya tali. Dirimu bisa bertahan. Oh, mari. Bertahanlah. Mungkin. Bertahanlah. Syed Ali. Mungkin. Sudah. Kau sudah. Bicaramu sudah selesai. Cukup. Sampai di sini, manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peringatkan sekali lagi kepada kalian, jika kalian tidak ingin senasib dengan cecungu Syahid Ali, kembalilah ke asal kalian. Saya mengetahui kalian bukan orang sini. Berani-beraninya kalian menginjakan kaki di tempatku. Sudah tidak ada toleransi untukmu. Itu sebarat. Saya kasih satu kesempatan lagi buat kalian. Lebih baik kalian pulang daripada malam ini menjadi malam terakhir kalian hidup di dunia ini. Kalian ingat kata-kata dari saya. Lebih baik kalian pulang
Jika kalian masih meneruskan mengusik dan mengganggu kegiatan saya, sudah saya pastikan nasib kalian sama seperti saya tahu. Ada apa sih? Ada apa, Mas? Mas Jay? Maafin, Mas. Gak tahu aku. Ada apa sih? Ada apa, Mas Jay? Panglimanya yang kemarin malam jumpai kita, dia datang lagi dan dia sudah mengetahui semua kita bekerja sama dengan setan. Jadi ketahuan dong, Mas, kerja sama kita dengan Tuan Setan. Waduh. Dan Tuan Setan sudah tewas di tangan Panglima itu. Yang benar, Mas. Loh. Astagfirullahaladzim. Untuk sementara ini, Tuan Said Ali adalah satu-satunya informasi buat kita, ya Allah. Duh, kita harus gimana lagi nih? Terus kita gimana ini, Mas? Saya sudah berusaha melindungi Tuan Said Ali. Tapi saya nggak bisa melindunginya. Bahkan Tuan Said Ali pun saya suruh untuk pergi meninggalkan tempat ini, dia tidak mau. Alhasil, Tuan Said Ali gugur untuk kedua kalinya. Semoga Said Ali diterima di sisinya. Dimanapun sih kita adalah, bahkan Panglima itu juga mengetahui kita bukan manusia asli di tempat ini. Tahu dari mana dia? Kita sudah kembali dari titik nol lagi. Dimana informasi dari Tuan Said Ali sangat penting dan sekarang beliau sudah gugur. Beri saya. Ini kemana, Mas? Siapa ini, Mas? Mbah Sariman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah Sariman. Gimana ini, Mbah? Kita belum ada kejelasan, Mbah. Ini dingin, dingin banget ini di sini ya. Iya, Mbah. Mbah, duduk dulu, Mbah. Iya, iya. Sini, Mbah, sini, Mbah. Mana? Sini, sini. Sini. Iya. Mbah, ini gimana, Mbah? Gimana, Mbah, dari mana ini, Mbah? Dingin di sini. Iya, Mbah, namanya di kaki gunung, Mbah. Saya sudah melihat semuanya. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mas Arman juga menyaksikan berita tadi. Saya lihat, tapi saya masih bersembunyi. Kenapa saya bersembunyi? Saya mempunyai sebuah rencana. Ya. Tapi jangan sampai rencana saya dan saya tercium oleh mereka. Oh, iya, iya. Karena jika tercium sedikit pun, dengan mudah mereka akan membunuh saya. Ya. Iya, Pak. Ini bukan urusan main-main. Ya, benar, Pak. Nah, ini kalian sekarang cepat kembali. Jika melanjutkan pun, kalian tidak tahu mau kemana. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Kalian kembali, cepat. Kita pulang dulu ini berarti. Iya, iya, iya. Iya, iya. Saya juga akan berkumpul dengan yang lainnya. Iya, iya, nanti untuk menyusun strategi. Misalkan sudah ada rencana strategi atau gimana, tolong kabar kita ya, Mbah. Iya, iya, ya. Kita yaudah, cepat kembali. Ya, Mbah, ya, baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas.
tutup sekalian Mas Rey, kita pulang. Baik teman-teman, ini kita tidak bisa melanjutkan dan kita diinformasikan Mbah Sariman bahwasanya kita harus kembali karena ini sudah sangat bahaya sekali. Ayo Mas. Dan mungkin untuk sahabat-sahabat yang lain sedang menyusun strategi bagaimana kita melanjutkan besok malam Mas. Kita balikin Mas. Iya, kita pulang dulu. Sama Mbah Sariman dulu. Oke, yaudah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.